Papan skor Wifi bisa Android maupun PC. Di menu utamanya seperti ini, bisa ganti pemain, dilengkapi dengan suara. Kita akan coba masuk ke papan skor. Tampilan seperti ini. Timer ini digunakan misalkan main basket atau bola yang butuh waktu. Kita juga bisa menghilangkan timernya atau menyembunyikan ya. Misal kita pakai timer, misalkan kita buat main 3 menit misalkan. Tago down tentunya, kalau up dia naik, kalau down ini nanti turun. Oke. Turun seperti ini. Dia ada peringatan ke mau habis. Waktu kurang 3 menit. Oke. Skor. Misalkan seperti ini. Walang Kekek. Nah, ini nama Kosong. Grupnya Walang Kekek. Kobra. Nah, satu. Grupnya bisa kita ganti di setting. Misalkan grup A ini misalkan Kobra misalkan. Kita simpan. Kobra. Tes-tes dulu. Regu. Kobra. Oke, seperti itu. Misalkan grup B. Misalkan Raja Wali. Cocok Pak ya. Raja Wali. Kita tes. Regu. Raja Wali. Oh, enggak ada double yang kita coba lagi. Raja Wali. Regu. Raja Wali. Oke, sudah tersimpan suaranya, ini 12 ya. Waktu masa kurang. Oh, ini setiap 2 menit. Seperti skor ini. Sama Regu. Kobra. Satu. Kita coba Regu. Raja Wali. Kita coba satu. Pergantian pemain ya. Pergantian pemain misalkan Regu. Ah, kita ganti nomor berapa? Pas ya. Lut ini lut. Pergantian pemain Regu. Kobra. Pemain nomor 5 diganti dengan 7 masuk. Pemain nomor 7. Nah, seperti itu pergantian pemain. Bisa pakai kata-kata tim. Misalkan ini tim. Tim B misalkan tim B tadi. Pergantian pemain tim. Raja Wali. Pemain nomor 7 diganti waktu dengan kurang. Pemain satu nomor menit 11. Nah, ini waktunya kurang. Untuk set ini seperti ini naiknya. Set 2. Set 3. Ini untuk skornya pertandingan akhir ya. Set 1 Regu. Kobra. 1 Regu. Raja Wali. 0. Kalau mau nurunkan tinggal klik yang ini aja, klik. Nah, ini dia turun. Set. 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 3 Regu. Kobra. 1 Regu. Raja Wali. 3. Nih mau habis. 10 detik nanti ada peringatan. Waktu kurang. Nah, 10 detik. 10 detik. Nanti habis akan ada alarm bunyi. Set 2. Waktu habis skor akhir adalah Regu. Kobra. 1 Regu. Raja Wali. 3. Jadi ini adalah skor set, yang ini adalah skor pada saat set itu ya. Demikian cara kerjanya, nanti displaynya akan menyusul. Ini adalah softwarenya, nanti bisa connect lewat Android maupun lewat PC. Sebenarnya nggak perlu display atau pakai TV bisa, pakai SCAS bisa, atau hanya suara saja juga bisa tanpa menggunakan display. Oke. Nanti programnya bisa free download untuk trialnya. Terima kasih.